Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku lagi ada di Pasar Baru. Jadi hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan kulineran di Pasar Baru. Dan sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Beli ini, beli es cendol. Bang, beli es cendol original. Berapa? Satu aja. Sama gulanya dikit aja. Kita makan es cendol dulu ya. Minum, maksudnya minum es cendol dulu. Es cendol original. Ada pakai durian juga sih. Cuman aku lagi nggak pakai durian. Kita cobain ya rasanya. Enak ini sih, Ros. 8.000. Ini tuh apa ya? Oh, ini jalan somai, guys. Kita jajan apa ya hari ini ya? Aku kasih lihat kalian dulu ya. Ini udah tahu kecil, guys. Tuh. Rame di sini. Ya, sini. Ini ada es krim yang lala. Di sini katanya ada yang jual pecel enak, guys. Gak tau ini masih buka atau enggak ya, soalnya ini aku datangnya udah sore sih. Semoga aja masih buka. Sekarang aku mau cari tukang pecelnya ya. Nih, kiri kanan. Kiri kanan Mami ya, mereka yang jualan aneka macam-macam. Macam-macam dagangan maksud aku. Sekarang aku mau cari pecel dulu ya. Pecel di sini ada yang enak katanya. Di bawah sini juga banyak yang jualan makanan juga sih. Ini ada ketoprak, ada jual minuman juga. Ini depan kayaknya ada jual somai deh. Tuh. Ini somai terus tuh es. Aku lagi cari, masih cari pecel. Atau masih jualan atau enggak ya? Ini jual es kelapa. Batagor, guys. Batagor. Ada pisang molang gini. Ini as tahu. Oh, itu goreng-gorengan. Kalau es krim ini. Yang kayak gini berapa? Harganya 15.000. Abang. Hah? 15.000. 15. Oh, jangan yang agak kesem, Pak. Yang iya itu boleh. Ya guys, sekarang kita masuk ke sini, ke gedung Pasar Atom. Oke guys, di lantai 1 Blok FF ini banyak area kulineran ya. Sekarang kita aku mau cobain roti jadul yang di sini, yang di bistro. Ini roti jadul, ini yang terkenalnya roti jadul ya guys. Mbak, ini mau ini di sini katanya sih rotinya fresh terus ya, dia setiap satu jam sekali tuh dia bikin. Ada tambah yang ini, ada roti tawar, ini kayak roti gandum deh. Mbak, ini roti gandum ya? Gandum ya. Ini berapa segini? 16. Ini roti gandum segini 16.000, guys. Sama roti yang itu coklat keju ada? Coklat kejunya nggak ada habis. Oh iya, itu satu deh, mau yang itu. Ini kayaknya udah stoknya udah sampai sedikit ya, karena ini udah sore sih guys, udah jam 5 gitu. Ini stoknya udah dikit, di atas ini sudah sedikit, karena dia tutup sampai jam 6 aja. Udah pakai kiris bisa ya?
Ini juga dong. Udah dibawa pulang sama lu cuma. Ini karena sudah sore guys, sepi. Kecilnya? Yang keju. Ini apa? Tadi ini vanilla. Gak dikasih tester apa gue? Aduh. Mau yang kecilnya dong? Tadi rasanya apa aja? Yang kecil, ada pisang coklat, coklat aja sama keju. Keju deh, keju sama pisang coklat ya. Satu-satu. Iya. Ini kue kacang. Berapa nih transfernya kemana? Hah? Transfernya kemana? Di lantai sini lama ya guys, ini banyak makanan juga sih, banyak yang jual makanan. Ini ada ketupat Gloria. Sini ada bakso nih, bakso loncat ini kayaknya lumayan terkenal juga ya, lumayan viral juga. Ini ada yang jual kue-kue basah gitu guys. Konnichiwa. Nih di lantai sini juga bayangan jualan cemilan. Bayangan rata-rata tuh jualan kayak dengan apa jajanan kue pastel gitu. Ini es ada salju nih guys. Oke kita jalan lagi guys, kita cari apa lagi ya. Oke sekarang kita lanjut jalan lagi. Kita beli rujak jamu juga. Mbak, beli ini dong jamu. Berapa? Satu. Ini 15.000 ya? Iya. Iya. Itu yang nggak pedes ada? Bisa. Oh iya. Gak usah pakai cabai. Gak usah pakai cabai. Maksudnya gak usah pedes. Sedap. Cuma kalau tanpa cabai nggak ada ya? Ini udah dicabain semua ya? Iya kalau mau sih bisa. Aku bikinin yang garamnya aja. Ya udah boleh. Jangan bisa, tanpa cabai. Digabungin aja ya? Bisa. Jadi garamnya aja. Dikocok ya? Ini cabainya pedes gak sih? Kalau mau sedang sih nggak apa-apa pedes tapi. Sedang kasih dikit aja boleh deh. Potongan kecil bisa. Aduh, ini bakal cabai banget ya. Jadi nggak usah ditambahin cabai lagi. Nggak ada yang nggak ada ya? Paling dikocoknya di sini. Hah? Dikocoknya di sini. Iya, nih kocoknya di situ aja deh. Bisa, kocoknya di situ bisa. Kira ada tempat yang khusus nggak pakai cabai gitu? Enggak ada. Tapi kemarin kalau misalkan minta garamnya aja dikocoknya di sini. Oh. Ini jambu apa sih, Mbak? Jambu Bangkok. Ini tadi galem sama cabai ya, cabai bubuk ya. Ini bukan galem kayaknya ya. Ini apa ya? Oh, itu garam. Garam buah kali ya? Garam buah asam asam ya? Iya. Kasih garamnya lagi dikit lagi. Ya? Iya. Sekarang aku mau cobain bakmi dangkelinci. Kita ke bakmi dangkelinci ya guys. Sini kayaknya rame ya. Kita masuk ke dalam bakmi dangkelinci. Kita cobain. Sini nggak terlalu rame ya guys. Gimana ya? Sini aja kali ya. Sini aja deh. Tada, sudah datang kuotie ayam. Aku pesan kuotie ayam guys. Ini pertama kali aku makan di bakmi Gang Kelinci Pasar Baru.
Ini isiannya toppingnya, ini ada apa namanya, ada jamur, ada ayam, ini ayam bumbu, ini ayam kecap ya, ayam kecap. Ya guys, kita makan, kita cobain. Mas, ada saus. Boleh minta saus ya? Saus. Saus apa? Iya. Ya, makasih ya. Ini kuah, dikasih kuah kaldu ayam ya. Pertama kali makan di bakmi yang kelinci pas ada rugas. Ini kuetilnya pecah-pecah gitu ya, maksudnya nggak yang panjang-panjang gitu, pendek-pendek gitu, kayak udah pecah-pecah gitu. Rasa kuetilnya enak. Ini kuah kaldunya, enak guys. Masih panas banget. Tadi aku mau makan pecel, itu pecelnya kayaknya udah tutup deh. Soalnya udah sore, aku datang ya. Tadi beli roti yang di Bistro, itu roti yang jadulnya itu kan yang enaknya tuh coklat keju. Cuman kayak coklat kejunya tuh habis, jadi cuma ada coklat doang. Jadi tadi aku beli cuma rasa coklat. Aku beli lumayan banyak, jadi yang jadul yang gede itu, yang harganya 18.000, yang rasa coklat itu aku beli satu sama roti tawar, roti tawar gandum satu sama roti kecil itu. Aku lu katanya enak deh. Ini satu porsi ini 36.000. Guys, ini tadi jambu yang tadi aku beli di depan itu. Aku sekarang mau cobain ya. Ini sekalian numpang makan, di bakmi yang kelinci. Kita cobain.
Agak sedikit keras ya jamunya. Tapi enak kok. Enak kok. Ini tadi aku lebih banyak kerasa asinnya ya daripada bumbu cabenya. Tadi aku cabenya cuma sedikit aja. Iya, enak. Ini asin, bukan asin dalam. Asin yang untuk bumbu rujak itu, guys. Enak ya? Segel-segel. Dan ini jambunya juga masih dingin. Enak. Lidang-lidang begini udah lama guys sekarang. Tadi waktu aku datang cuma ada beberapa aja yang makan, sekarang udah lama. Ini beneran enak banget ini jambunya. Sama ya guys, banyak yang datang sih. Banyak yang makan. Ini roti jadul yang tadi aku beli. Ini mungkin tadi kan aku beli itu panas ya. Ini mungkin karena panas ditaruh plastik jadi kayak ngelekap gitu. Jadi agak kayak ciut gitu. Tadi kan mekar ya. Tadi mekar. Ini karena taruh plastik panas-panas jadi ciut. Tadi itu panas banget waktu aku beli ya. Ini sekarang udah agak dingin jadi mencet gini guys, dipasukin ke plastik. Sekarang kita cobain ya. Ini rotinya gede banget guys. Tuh. Rotinya gede banget. Ini adanya rasanya coklat doang. Yang rasanya coklat kejunya abis. Ini ada yang rasanya coklat doang. Ini gede banget ya. Ini rotinya gede banget. Tuh. Sekarang kita cobain ya. Tuh, cobain dikit aja. Ini coklatnya, dalamnya isinya banyak coklatnya. Coklatnya enak banget, guys. Isian coklatnya banyak ya. Tuh. Ini enak, coklatnya tuh kayak vanilla gitu. Enak banget ya. Ini satu plastik ini harganya 18.000. Ini benar-benar enak banget coklatnya. Nanti aku cobain yang rasa coklat keju. Kayaknya datangnya harus lebih pagian ya. Soalnya best seller itu coklat keju. Ini coklatnya aja enak banget guys. Isinya banyak ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Isian coklat itu banyak banget. Oke guys, video hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.